Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel tutorial eksklusif. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menggambar komik. Selamat mengikuti. Untuk membuat komik, yang perlu kita siapkan adalah kertas gambar, pensil, penghapus, kuas, tinta Cina. Untuk kuas dan tinta Cina bisa diganti dengan Rapido, tergantung selera kita. Kita mulai dengan komposisi format gambar yang akan kita buat. Kita atur komposisi dulu sesuai selera kita. Komposisi sebelah sini dan komposisi sebelah sini berbeda. Di sini ada 3 kotak, bidang kotak format gambar yang akan kita buat. Di sini ada 2, 1, 2, supaya variasi. Setelah kita buat sketch komposisi, baru kita isi dengan gambar di dalamnya. Setelah sketch selesai kita buat, langkah berikutnya kita selesaikan dengan menggunakan tinta Cina. Atau Rapido juga boleh, tergantung selera. Sebelum kita selesaikan tulisan dan gambarnya, terlebih dahulu kita buat garis tepinya. Kita pertebal garis tepi, tidak harus pakai penggaris, boleh langsung saja sesuai selera kita, yang penting kelihatan bagus atau artistik. Thank you.
setelah selesai bekas pensilnya kita hapus. Halaman di sudut bawah. Tutorial cara menggambar komik selesai. Sampai jumpa di channel saya berikutnya, channel tutorial eksklusif.